Jutaan jemaah haji seluruh dunia akan berkumpul di Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada hari ini. Meski demikian, masih banyak jemaah haji yang melaksanakan tawaf di Ka'bah sebagai pembukaan dan penutup ibadah di Masjidil Haram. Berikut laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV Syahnanto Nurdin dari Mekah, Arab Saudi. Saudara, pelaksanaan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, akan segera dimulai. Pemerintah ataupun kerajaan Arab Saudi menetapkan bahwa wukuf jatuh pada tanggal 27 Juni 2023. Para jemaah haji seluruh dunia, meskipun besok akan menjalankan atau melaksanakan ritual wukuf di Tanah Arafah, malam ini masih antusias dan memadati Baitullah ataupun Ka'bah di kawasan Masjidil Haram. Syahnanto Nurdin, Kompas TV Mekah, Arab Saudi.